Assalamualaikum Om Tante. Dede lagi ngapain ini? Yuk join lagi di video Dede dan pastikan Om Tante support terus ya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng sama Ijaz, kembali di channel kita. Nggak tahu ngeliatnya kemana itu ya, Jaz. Jaz, Ijaz lagi belajar duduk di depan. Tuh, dia sambil mainan. Nang, hai. Bah, lagi belajar duduk, Dedek. Iya, Jess lagi mainan bareng ayah di atas rumah. Di atas rumah, di lantai atas bareng sama Ejas. Ejas lagi belajar duduk sambil mainan. Tuh. Liatin. Hai, halo temen, Dede udah bisa duduk. Usia Ejas, usia 8 bulan, jalan ke 9 bulan dan Dede udah bisa duduk dong, duduk-duduk dong, duduk-duduk dong, dong-dong-dong. Sambil gigit-gigit. Dede karena Dede sudah keluar giginya. Ngeliatin apa sih, Nang? Ngeliatin apa sih nang itu? Gak tahu apa yang dilihatin. Tuh, lagi belajar duduk sama Ejas. Halo. Ejas belajar duduk ya. Dede bisa duduk. Tuh. Ya kan? Lagi belajar duduk Ejasnya kan. Jadi udah bisa duduk sendiri belum? Ejas tuh belum bisa duduk sendiri tapi kudu didudukin. Iya. Kalau Dedek lagi boboan kan gak bisa duduk sendiri kan? Harus didudukin gitu. Gak tahu seneng banget dia. Lagi ngobrol gitu, tadi lagi ngobrol, gitu, ngajakin ngobrol ya. Ejas udah bisa duduk tapi harus didudukin, nggak bisa duduk sendiri. Nggak bisa duduk sendiri harus didudukin dedeknya, ya kan? Belum bisa, ya belum bisa duduk sendiri. Dedek usianya berapa bulan? Dedek usianya berapa bulan? 8 bulan. Tisu. Tisu lemparin sini ke atas. Ejas ini ngeces. Plastik. Uduh. Oh, pinter. Saleh. Ejas suka. Kalau duduk-duduk gini juga suka. Tadi habis mamam, habis makan, udah bobo, makan, habis itu mainan. Nah biasanya Ejas paling suka kalau seandainya lihat ayah lagi tidur rebahan, Ejas juga mainin atau di bagian perut sini kalau enggak sambil tengkurap. Nah dia paling suka biasanya sambil onggong-onggong juga dia. Nah ini aja sambil lihat laptop gambarnya hewan-hewan. Jadi aja kalau seandainya lihat video selain kakak Nusa dan Dada, aja juga senangnya nonton yang ada binatang dan juga hewan-hewan. Pokoknya selama ayah bisa temenin Ejas di hari weekend, kita akan bareng terus. Ada marmut ya? Udah
Ajas biasanya kalau selain dia belajar duduk, biasanya selain tengkur juga dia suka onggong-onggong. Nah, kayak gini nih tuh. Dia hobinya kayak gini sukanya. Main di perutnya ayah. Onggong-onggong, tapi dia harus dijagain. Karena kalau nggak dijagain, dia suka kelabasan ke depan. Tapi selama ini dia yang sudah bisa itu tengkurap dan juga terlentang sendiri. Kalau seandainya onggong-onggong, dia bisa sendiri. Tapi harus dijagain. Dan kalau seandainya duduk, itu dia harus didudukin, belum bisa duduk sendiri. Nah, ini dia paling sukanya kayak gini. Tapi kalau seandainya di kasur, di tempat yang rata, dia harus dijagain ya. Dedek happy ya. Apa nyari apa dedek? Tuh, dia masih goyang-goyang. Masih goyang-goyang dedek. Tapi dedek udah bisa sekarang ya. Aja sekarang usianya sudah 8 bulan, jalan ke 9. Udah mulai bisa duduk. Giginya juga ada tumbuh 2, di bawah 1 sama di atas 1. Lihat giginya. Enggak mau. Lihat giginya. Ih, lihat giginya. Khusus ya dia. Giginya tuh nongol sebiji jagung kecil. Dedek udah keluar gigi. Ada 2 gigi Eja. Bawah 1, atas 1. Bawah tuh 2, cuman masih belum kelihatan. Atasnya juga sama. Tapi yang sudah nongol kelihatan tuh bawah 1 sama yang atas tuh sedikit mulai kelihatan. Tapi kalau di gini tuh kasar. Di gini tuh kasar. Ada menonjol. Giginya menonjol. Mana mainan dedek? Ini pakai ini dong. Mainan ini nih. Nah, sekarang kita mau coba tinggalin Ajax di video sendiri. Kira-kira dia suka ini nggak, nyari nggak ya? Soalnya dia kalau lagi sendiri dia bakal anteng mainan apapun asal nggak diganggu. Tapi kalau ditinggal bentar dia suka ngamuk. Oh ya, mau cerita nih. Ejas kegiatan hari ini ya, dari pagi tadi Ejas sudah main ke kampung budaya seperti biasa. Ejas main di kampung budaya dari pagi, kemudian agak siang dikit Ejas sudah pulang karena kan panas ya. Nah, habis itu kita bubuk bareng, bangun-bangun juhur, makan, habis makan terus main bertiga bareng ayah di sini di lantai atas. Nah, untuk hari ini Ejas enggak pergi kemana-mana, cuma tadi ke kampung budaya aja. Nah, siangnya kan karena benar-benar terik banget, kita enggak berani. Abis itu Ejas sekarang lagi batuk-batuk sama flu. Kalau flu-nya udah sembuh, tinggal batuk bedaknya saja. Dan Ejas sudah mamam, nanti minum obat. Nah, Ejas minum obat sehari 2 kali. Nah, nanti ada planning sore, Ejas mau main keluar, mau lihat layang-layang. Enggak jauh, dekat dari sini, mungkin ada 5 menit perjalanan. Dan ini karena memang tempatnya enggak jauh banget, dan yang tempat mainnya juga enggak terlalu panas, sejuk ya. Karena kalau sore itu sudah mulai sejuk, jadi aman, kita bisa ajak Ejas keluar. Nah, tadi kita lihat layang-layang. Jadi buat teman-teman om tante yang melihat video Ejas lihat layangan, nanti jangan lupa lihat di video besok selanjutnya ya. Oh ya, buat om tante, terima kasih yang sudah nonton video dedek Ejas ya. Jadi kemarin alhamdulillah video dedek sudah banyak yang ditonton. Pas waktu video Ejas lagi belajar duduk sama belajar tengkurap itu banyak banget ditonton. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa nanti uangnya buat nambah-nambah beli pampers Ejas sama beli bubur Promina. Karena sekarang Ejas sudah makan kan sama
apa namanya jajan ya, walaupun jajan-jajan dari Promina cemilan, kita nggak kasih banyak makanan yang macam-macam ya. Selain itu paling Ejas dikasih buah, kasih buah-buahan. Alhamdulillah kalau Ejas kasih buah dia suka. Kemarin dikasih buah naga, dan walaupun Ejas belum bisa ngunyah tapi udah bisa gigit, tapi kadang suka keselak Ejas ya. Jadi kadang kita kasih apa namanya dilembutin dulu, kemudian dimasukin ke dot, jadi Ejas tinggal dimakan di dotnya. Oh iya, kemarin Ejas sudah berobat ya, karena Ejas itu ada flu dan batuk, tapi alhamdulillah untuk flu-nya udah sembuh, tinggal batuknya. Jadi ada beberapa obat yang masih diminum ya, cuman alhamdulillah Ejas nggak susah banget kalau untuk makan. Tapi kemarin itu ada 2 hari nggak apa namanya, agak sedikit susah untuk disuapin apapun itu ya. Tapi kalau nenen dia kuat. Tapi ya gitu, kalau udah nenen dia nggak mau lepas, makanya ibunya nggak bisa kemana-mana. Jadi alhamdulillah setelah beberapa hari kemudian Eja sekarang sudah bisa makan, udah bisa minum, dan untuk minum obat pun ya harus dipaksa. Tapi karena sekarang pakai pipet, jadi minum obatnya lebih mudah lagi buat Ejas. Jadi sekarang doa Ejas, mau doain siapapun itu, anak om tante yang lagi rewel, yang lagi nggak enak badan, yang lagi meriang karena cuaca, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus ya. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan, jangan keluar siang-siang karena selain panas juga banyak debu, dan juga makan buah-buahan dan makan nasi yang banyak vitaminnya biar daya tahan tubuh kuat gitu. Nah alhamdulillah kalau untuk Ejas sekarang sudah mulai agak ringan, tapi dahaknya masih ada ya. Kadang kalau habis makan atau habis minum obat, dia kadang suka kalau batuk sendiri tuh suka masih ada dahaknya. Tapi kemarin malam tuh dahaknya banyak banget. Tapi alhamdulillah Ejas sekarang kalau ini apa namanya, kalau pas lagi dahaknya banyak suka bisa dikeluarin sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan musim kemaraunya cepatlah berlalu, jadi biar enggak banyak yang pada sakit ya guys ya. Nah lanjut, ini Ejas lagi nonton video Nusa dan Rara, lagi seneng banget liatin. Pokoknya kalau lagi liatin Nusa Rara dia fokus banget dan enggak mau diganggu. Pokoknya Ejas happy aja kalau lagi nonton video Nusa dan Rara. Nah habis ini Ejas mau diajak keluar karena di luar sudah enggak panas ya. Jadi bukan keluar rumah, cuman ini kita masih ada di lantai 2. Nah nanti mau diajak keluar ke apa namanya, ke depan ya. Jadi dia ada, kita ada ruang terbuka, jadi biasanya di situ buat duduk santai, jadi anginnya juga sepoi-sepoi. Nah Ejas ini sudah ada di luar, ini outdoor, masih di lantai atas. Ini lagi Ejas lagi tengkurap-tengkurap karena kasihan kan kalau seandainya dia duduk terus takutnya dia pegel pinggangnya. Dan seperti biasa kita kalau kasih waktu durasi Ejas buat duduk itu nggak lama-lama ya, karena mungkin kan masih lemah ya tulang-tulangnya, jadi harus dikontrol jangan terlalu. Ini Ejas lagi onggong-onggong, ini bahasanya apa sih, onggong-onggong apa, udah bisa angguk-angguk, udah belajar tengkurap. Nah ini pokoknya dia kadang kalau maju bisa, mundur bisa, tapi nggak bisa berangkang ya, cuma sebatas tengkurap sama onggong-onggong aja ya. Alhamdulillah untuk tangannya aja sudah mulai kuat menopang dirinya sendiri buat onggong-onggong, cuma harus dikontrol supaya dia nggak kelabasan maju ke depan. Gekangguk bisa. Gekangguk bisa ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video Dede. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.